Nah, aplikasi yang akan kita bahas kali ini terbukti membayar teman-temannya. Nah, di sini WD 10 dolar masuk 8,30 dolar teman-temannya dari aplikasi Lucky Popstar. Jadi intinya aplikasi ini benar-benar legit. Hai hai hai, kembali lagi bersama kami di channel Mencari Gratisan. Nah, pada kesempatan kali ini admin akan bagikan sebuah aplikasi penghasil uang secara gratis teman-teman, dan aplikasi ini sudah terbukti membayar teman-teman ya. Nah, jika kalian tertarik dengan aplikasi yang satu ini, silakan saja kalian klik link yang ada di kolom komentar. Tapi sebelum kita lanjut ke inti videonya, yuk dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan cara like, subscribe, dan aktifkan juga belnya agar kalian selalu mendapatkan updatean aplikasi penghasil uang lainnya dari channel ini. Oke, yang sudah subscribe saya ucapkan ribuan terima kasih. Kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Let's go. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam aplikasinya, di sini kita lihat dulu komentar-komentar di aplikasi yang akan kita bahas kali ini. Nah, di sini cukup baik sekali komentar-komentar yang berada di aplikasi yang akan kita bahas ini. Dan di sini bisa kalian lihat, kalian baca-baca teman-teman yang saya lihatkan ini, dan aplikasi ini benar-benar terbukti membayar teman-teman. Nah, di sini kita lihat lagi semua komentarnya sangat bagus, dan di sini cukup baik sekali komentarnya. Jadi aplikasi ini real membayar teman-teman tanpa deposit, dan di sini kita hanya bermain game saja ya. Jika kalian hobi bermain game, nah cocok sekali kalian mainkan game ini karena game ini bisa menghasilkan uang secara gratis teman-teman ya. Nama aplikasinya yaitu Lucky Popstar teman-teman ya. Di sini kita lihat kapan sih aplikasi ini dirilis dan kapan aplikasi ini diupdate kembali ya. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini aplikasinya dirilis pada tanggal 23 April 2020 dan diupdate kembali di tanggal 11 Oktober 2020 yang sudah mendownload mencapai 100.000 orang. Nah, di sini jika kalian tertarik silahkan kalian tonton dulu videonya, dan di sini mendapatkan rating 12 dan mendapatkan 4,5 bintang teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Oke teman-teman, ketika nanti kalian baru mendaftar ataupun mendownload aplikasinya, nanti kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini kurang lebih ya. Nah, di sini kalian bisa check in harian setiap harinya untuk mendapatkan berlian teman-teman, yang dimana berlian inilah nanti yang kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Ketika nanti berlian kalian sudah banyak, bisa kalian WD ke PayPal terlebih dahulu. Nah, dari PayPal nanti bisa kalian tukarkan dolar PayPal menjadi dana. Nah, untuk tutorial cara menukarkan dolar PayPal ke dana bisa kalian klik link video yang ada di deskripsi video teman-teman. Nah, di deskripsi video sudah saya taruh link tutorial cara menukarkan dolar PayPal ke dana ataupun cara menukarkan dolar PayPal menjadi dana, sudah saya taruh link video tutorialnya di deskripsi. Tinggal kalian tonton saja teman-teman. Nah, di sini kalian wajib mempunyai akun PayPal terlebih dahulu jika ingin melakukan penarikan di aplikasi Popstar ini teman-teman. Nah, di sini kita langsung klik saja menu warna hijau ini, kita klik saja untuk mendapatkan berlian untuk check-in harian di aplikasi ini. Kita check-in aja. Nah, kita mendapatkan 50 diamond ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk mendabel diamond 50 ini, kalian bisa mengklik koleks kali dua ini ya. Nanti ketika kalian mengkliknya, kalian akan diarahkan menonton iklan terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik saja langsung untuk menonton iklan agar diamondnya kita dabel menjadi dua teman-teman. Kita kalikan dua ya. Nah, di sini otomatis kita mendapatkan 100 diamond ya teman-teman ketika kita mengkalikan ataupun mendabel diamond yang tadi kita dapatkan setelah kita check in teman-teman.
Oke, setelah kita menonton iklan, kita keluar saja, maka kita mendapatkan lagi diamond, yaitu 50 diamond, teman-teman. Nah, seperti itu. Yang dia mana? Diamond nanti bisa kalian tukarkan ke dolar PayPal terlebih dahulu. Lalu nanti ketika kalian ingin menjadikan ke dana, bisa kalian klik link yang ada di deskripsi video. Di situ ada link video tutorialnya, teman-teman. Nah, di situ kalian bisa tonton videonya ya, agar kalian paham untuk cara menukarkan dolar PayPal kalian menjadi dana, seperti itu. Oke, teman-teman, di sini saya ajarkan cara membereskan misi ataupun cara mendapatkan pundi-pundi diamond ini. Jadi kita fokus mencari diamond, teman-teman ya. Nah, di sini kalian misi pertama kalian bisa check-in harian yang tadi kita kerjakan. Yang kedua, kalian bisa memutar spin setiap harinya. Kita klik saja menu spin yang berada di sini untuk membereskan misinya. Nah, di sini kita bisa memutar spin, teman-teman ya. Nah, di sini kita klik, kita bisa memutar spin sebanyak 5 kali per hari, teman-teman, untuk mendapatkan diamond, teman-teman. Di sini kita langsung saja putar spinnya ya. Nah, di sini kita putar spinnya, maka kita nanti secara otomatis mendapatkan pundi-pundi diamond, yang dimana poin pundi-pundi diamond itu bisa nanti kita kumpulkan dulu, baru kita tukarkan ke PayPal, teman-teman. Nah, kita mendapatkan 5 diamond. Jika kalian ingin mendabelnya, kalian bisa klik menu yang berada di sini. Nanti kalian akan diarahkan menonton iklan terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik saja tanda silang yang berada di sini untuk keluar saja, teman-teman ya, agar tidak memakan waktu lama untuk melihat cara membereskan misi di aplikasi Popstar yang kali ini kita bahas, teman-teman. Oke, kita keluar saja ya. Oke, itu untuk cara yang kedua untuk mendapatkan diamondnya. Nah, cara yang ketiga, kalian bisa bermain game di aplikasi Popstar ini. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3. Semakin tinggi peringkat kalian, semakin banyak pula diamond bonus yang kalian dapatkan, dan semakin cepat pula kalian nanti melakukan penarikan di aplikasi Popstar ini, teman-teman ya. Jadi kalian tidak usah ragu bahwasannya aplikasi ini membayar atau tidak, Bang, dan di sini membayar, teman-teman. Kalian sudah lihat tadi di awal video, itulah beberapa bukti penarikan di aplikasi Popstar ini, bahwasannya aplikasi ini benar-benar membayar ya. Oke, di sini kita langsung saja klik tanda yang berada di sini untuk membereskan gamenya, teman-teman ya. Gamenya cukup bagus, cukup menarik, dan cukup tidak membosankan. Nah, di sini untuk cara membereskan misinya, kita cukup menyamakan saja warnanya, warna kuning ya warna kuning, warna hijau ya warna hijau, teman-teman. Nah, di sini kalian harus menghabiskan semua kotak-kotak yang berada di sini agar kalian nanti mendapatkan diamond, teman-teman ya. Oke, di sini kita bereskan saja, kita samakan saja ya warna mana yang paling banyak berdempetan, di situ kita pilih. Nah, di sini ada warna merah, ada box. Nah, di sini kita mendapatkan 64 diamond. Nah, di sini kita klik tanda panah ini untuk menonton iklan agar kita mendapatkan diamond, teman-teman ya. Nah, ini iklan, teman-teman. Kalian tonton saja iklannya sampai habis agar kita mendapatkan pundi-pundi diamondnya lagi, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk cara membereskan misinya, cukup simpel sekali. Nah, kita mendapatkan 64 diamond. Jika kalian ingin mendabel 64 diamond ini, bisa kalian klik menu yang berada di sini. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, di sini kita habiskan saja kotak-kotak yang berada di sini agar kita mendapatkan diamondnya lagi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara membereskan misinya. Nah, kalau aplikasi-aplikasi PayPal ini, jangan takut kalian player mencari dana. Kalian bisa juga mencari aplikasi-aplikasi PayPal seperti ini, nanti kalian bisa tukarkan dolar PayPal itu menjadi dana. Nah, untuk cara tutorialnya bisa kalian lihat videonya di deskripsi video. Di deskripsi video ini sudah saya taruh link videonya, tinggal kalian klik linknya, nanti kalian akan diarahkan ke tutorialnya, teman-teman, seperti itu. Nah, kita sudah selesai ya untuk level 1, kita sudah selesai membereskan misinya. Nah, di sini kalian mainkan saja game-gamenya. Di sini ada level 1 sampai level 2, level 3 dan seterusnya, teman-teman. Nah, di sini ada spin. Nah, di dalam spin ini nanti kita bisa mendapatkan diamond. Nah, caranya
Kalian klik saja tanda panah ini, nanti kalian akan diarahkan menonton iklan lagi teman-teman ya, agar kita bisa mendapatkan diamond. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara bermain di aplikasi Popstar yang satu ini teman-teman. Nah di sini saya skip saja iklannya sampai selesai teman-teman, agar durasi video ini tidak lama ya, seperti itu. Nah jika kalian tertarik dengan aplikasi ini, silahkan saja kalian klik link yang ada di kolom komentar, dan aplikasi ini benar-benar legit dan tidak rugi untuk menggarapnya teman-teman ya, seperti itu. Oke, di sini waktu masuk ke akun PayPal kalian itu membutuhkan 1 hari sampai 3 hari kerja teman-teman. Nah ini spinnya sudah berputar, kita tunggu saja. Nah kita mendapatkan 36 diamond. Nah jika ingin mendabelnya lagi, kalian bisa klik menu yang berada di sini teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya, kalian paham, pasti kalian paham ya teman-teman untuk cara. Nah di sini ada ilmu-ilmunya ya, bisa kalian pakai juga untuk membereskan gamenya ini teman-teman. Nah kita pilih yang bom ini, kita letakkan di, kita klik. Nah kita cukup seperti itu ya teman-teman ya, mungkin kalian paham ya untuk cara bermain di aplikasi ini, cukup asik sih gamenya. Jadi kalian kumpulkan saja diamondnya sebanyak-banyaknya. Nah di sini kan ada itu peta-peta, di dalam peta ini ada diamond. Nah itu kalian klik teman-teman, nanti kalian akan mendapatkan diamond. Nah saya mendapatkan diamond. Nah untuk melihat berapa sih yang kita dapatkan dari game yang kita kerjakan ini, di mana sih kita melihat diamondnya bang? Nah di sini ya teman-teman ya, ini diamond yang kita dapatkan teman-teman. Saya sudah mendapatkan 323 diamond. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah ini kita bereskan saja game-nya dulu sampai habis. Nanti kita mendapatkan juga pundi-pundi diamondnya teman-teman ya. Oke kita selesaikan. Oke selesaikan. Oke level 2 ya, udah selesai level 2. Nah jika ingin mendapatkan diamond, tinggal kalian klik logo ini, nanti kalian akan diarahkan menonton iklan terlebih dahulu, baru nanti bisa spinnya ini berjalan teman-teman, seperti itu. Seperti contoh sebagai ini ya teman-teman ya, kita klik lagi. Nah kita di bawah ke arah iklan ya, kita tonton saja sampai habis. Nah jadi cukup seperti itu ya teman-teman ya, untuk membereskan misi di aplikasi yang kali ini kita bahas. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalian fokus bermain game, mengumpulkan diamond. Nanti ketika diamond kalian sudah banyak, mencapai minimal penarikan, bisa kalian WD ke PayPal. Nah untuk cara mendaftar di PayPal, bisa kalian pergi ke Google, kalian klik paypal.com, nanti kalian daftar saja, mudah sih teman-teman buat daftarnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan di sini spinnya sudah berjalan, kita tunggu saja. Oke di sini saya mendapatkan 5 diamond ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk membereskan misi di aplikasi Popstar ini teman-teman. Nah saya baru mendapatkan 328 diamond, itu setara dengan 0,016 dolar teman-teman ya. Jadi di sini cukup seperti itu ya untuk membereskan misinya teman-teman ya, seperti itu. Nah di sini kita bisa juga mengubah bahasanya ke Indonesia, kita pilih bahasa Indonesia teman-teman. Nah seperti ini, dan di sini bisa kalian mengundang teman juga untuk mendapatkan tambahan diamond ya. Nah di sini kalian harus login terlebih dahulu ke Facebook teman-teman. Nanti ketika kalian sudah berhasil login ke Facebook, kalian nanti akan mendapatkan yaitu 1000 diamond teman-teman ya, seperti itu. Ini ya teman-teman ya, nanti ketika kalian sudah berhasil mengundang teman, kalian akan mendapatkan yaitu 15% dari pendapatannya teman yang kalian undang teman-temannya. Nah di sini cara mengundang temannya, kalian copy saja link kalian ini, kalian bagikan ke media sosial kalian seperti WhatsApp, Facebook, dan grup Telegram. Nah jangan lupa kalian suruh juga teman kalian memasukkan kode undangan kalian, agar kalian juga mendapatkan diamond gratis teman-temannya, seperti itu. Nah jika kalian tidak keberatan, kalian juga bisa memasukkan kode undangan yang ada di kolom komentar. Nanti ketika kalian memasukkan kode undangan yang ada di kolom komentar, kalian akan mendapatkan tambahan diamond yaitu 200 diamond teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ya, input kode undangan teman kalian, nanti kalian akan mendapatkan 200 diamond. Jika kalian keberatan, tidak usah kalian isi kode undangan yang ada di kolom komentar,
Jika kalian tidak keberatan untuk mendapatkan 200 diamond tambahan, bisa kalian masukkan di sini kode undangan di dalam komentar di video ini, teman-teman. Kalian masukkan saja di sini, langsung kalian klik OK. Nanti kalian akan mendapatkan 200 diamond gratis tambahan, seperti itu ya. Jadi cukup seperti itu, teman-temannya, untuk bermain di aplikasi Popstar ini. Kalian fokus mencari diamond, yang dimana diamond nanti bisa kalian tukarkan ke PayPal, lalu kalian tukarkan nanti PayPal itu menjadi dana. Nah, untuk tutorialnya udah ada di deskripsi video, link video tutorial cara penukaran dolar PayPal menjadi dana, teman-teman. Di dalam video itu saya melakukan live penarikan ataupun live penukaran dolar dana, dolar PayPal ke dana, teman-teman. Bisa kalian tonton saja, teman-teman, ya, agar kalian paham. Next, kita lanjut ke misi berikutnya, teman-teman. Di sini untuk misi berikutnya kalian juga bisa mendapatkan diamond tambahan dengan cara klik logo hijau yang saya tanda ini. Kalian klik saja. Kalian juga bisa bermain di game ini untuk mendapatkan pundi-pundi diamond, teman-teman. Yang pertama, kita bereskan saja misi yang berada di sini untuk mendapatkan diamond. Nah, di sini kita gesek-gesek layar saja, kita mendapatkan diamond. Nah, di sini saya mendapatkan 76 diamond. Nah, jika kalian ingin mendabelnya, bisa kalian klik ambil kali 2 ini ya. Nanti kalian akan diarahkan menonton iklan, lalu nanti kalian akan mendapatkan 76 diamond lagi, teman-teman. Seperti itu ya, kurang lebih untuk pembahasan di video kali ini. Semoga kalian paham, teman-teman. Nah, next kita langsung lanjutkan lagi gamenya. Nah, untuk cara mencari diamondnya pun cukup gampang ya, misinya banyak, jadi tidak susah ya, teman-teman, untuk mendapatkan diamondnya, teman-teman. Nah, kita mendapatkan 93 diamond ya. Nah, di sini ada juga spin. Nah, ini spin, teman-teman, kita juga bisa mendapatkan pundi-pundi diamond di aplikasi ataupun game yang satu ini, teman-teman. Nah, saya mendapatkan 10 diamond ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara-cara membereskan misi ataupun cara-cara mendapatkan diamond di aplikasi Popstar ini, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk cara melakukan penarikan, di sini kalian klik logo ini yang saya tandai di atas pojok kanan. Nah, di sini ada tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, lanjut, langsung kalian klik logo hijau yang berada di tengah ini untuk melakukan penarikan. Nah, untuk minimal penarikan yaitu 5 dolar, teman-teman ya, setara dengan 100.000 diamond. Jadi kalian kumpulkan dulu diamond kalian sampai 100 diamond, nanti bisa kalian tukarkan 5 dolar ini, teman-teman. Nah, maksimal 200 dolar. Kalian bisa lihat di sini, jadi kalian kumpulkan saja diamond kalian sampai 100.000 dolar, nanti kalian bisa WD ke 5 dolar PayPal, teman-teman. Nah, untuk 5 dolar PayPal itu setara dengan, oke, kita kalikan saja, kita pergi ke kalkulator ya, 1 dolar 14.000, kita buat saja 14.000 dikali 5, maka setara dengan 70.000 rupiah, teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi jangan khawatir karena kita membahas aplikasi penghasil PayPal. Kalau kalian ingin menggarap ke dana, kalian bisa juga tukarkan dolar PayPal kalian menjadi dana dengan cara kalian tonton saja tutorial cara penukaran dolar PayPal menjadi dana. Sudah saya taruh link videonya di deskripsi video, tinggal kalian tonton saja tutorialnya, teman-teman, biar kalian paham ya. Oke, sampai di sini tutorial yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa di next video, semoga bermanfaat. Jika video ini tembus 400 like dalam 3 hari, saya akan bagi saldo dana 100.000 untuk 2 orang, teman-temannya. Jika video ini tembus 400 like dalam 3 hari ya, teman-teman, kalian komentar nomor dana kalian dan jangan lupa like juga videonya ya, teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jika ada kata-kata yang salah dari kami, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.